di channel Chan Boy Kun. Di depan gue udah ada ransum Polisi Republik Indonesia. Nah, ini makanan darurat buat Polisi Republik Indonesia kalau lagi di hutan nih, guys. Mungkin sebagian besar kalian udah nonton gue makan ini, pernah gue bikin soalnya. Pas itu gue makannya bareng Sherry, Sherry itu sharing ya. Nah, di video kali ini gue bakal ngabisin makanan polisi ini nih, guys. Sendirian. Langsung aja biar enggak lama kita unboxing. Wah. Simple. Satu box, ini boxnya kecil tapi ini berat loh. Ini benar-benar dipadetin. Langsung aja ini ada kertas di atasnya, kita lihat ini menu-menunya. Ada nasi kuning ayam, nasi daging cabai hijau. Enak ya ini. Terus sama nasi ikan masak habang. Apa tuh habang? Habang. Oke, buat kalian yang tahu habang itu apa, langsung aja komen di bawah ya. Gue juga penasaran. Oke, langsung saja kita unboxing. Nah, ini bungkusan pertama. Ada minumannya sepertinya. Ini ada Fit Plus, Fit Plus. Ini minuman. Terus ada sendoknya juga. Kita keluarin dulu. Ini ada lagi nih, makanan tambahan. Ini apa nih? Gue gak tahu ini apa, ini Kit Plus namanya. Lupa gue. Padahal gue udah pernah bikin ya, tapi lupa. Gimana lagi, guys? Terus kita ambil lagi. Nah, yang gue demen dari makanan Polri ini, guys. Dia dapat parafin. Nah, ini berguna buat manasin. Terus ada kompor mininya juga, ada koreknya. Koreknya berceceran, is okay, gak apa-apa. Nah, terus ada ini juga nih. Snack biskuit, namanya tuh E Plus. E Plus rasa strawberry. Ini dia, kayak kotak-kotak. Nah, ini nih makanan utamanya. Dia ada 3 jenis makanan yang dimakan pagi, siang, dan malam. Nah, gue bakalan makan ini. Nah, ini dia ada nasi daging cabai hijau. Ada nasi kuning ayam. Ini nih yang dari tadi gue penasaran nih. Nasi ikan masak habang. Nah, soalnya kita buka nih minumannya, kita unboxing. Oke. Nah, ini nggak ada penjelasan mereknya. Ini langsung nama minumannya, langsung rasa minumannya. Dia ada Suplus, Suplus minuman strawberry. Nah, ini ada 3 Plus minuman coklat, Suplus minuman jahe. Nah, ini ada di Fit Plus, oh Tutti Frutti. Terus ini ada lagi nih, guys. Kit Plus. Kita buka. Ini dia, mantap jiwa. Gua nggak tahu apaan, lupa gua. Oh, ini biskuit kayaknya nih. Dari pas gua pegang ya. Gua pegang nih rasanya kayak biskuit. Yuk, langsung saja kita siapkan minumannya, guys. Ini bakalan gua taruh di gelas satu persatu kayak kemarin yang kayak makanan TNI itu. Nah, ini kan kita dapat parafin ya. Berhubung kita dalam ruangan, nah kita nggak bakalan pakai parafin ini soalnya bahaya juga. Oke, nih kita pinggirkan parafinnya. Alright. Nah, nih 3 Plus coklat, gua bakal masukin ke sini. Wanginya sih enak. Oh, ini nggak ada ininya, nggak ada bungkusan dalamnya. Oh, dia bentuk teksturnya itu kayak energen loh. Pernah lihat, ingat gak sih energen? Yang penunda lapar. Mana sempat? Itu kan yang bener ya? Energen ya? Mana sempat, keburu telat. Iya, mana sempat? Mana sempat, keburu telat. Mana sempat? Oke, yang kedua. Ini Suplus minuman jahe. Mana sempat? Udah. Nah, ini guys. Nah, ya. Ini kayak jahe coklat gitu loh. Ini minumannya nggak terlalu banyak. Nggak kayak yang TNI kemarin. Cuma 4 doang. Dan gak ada kopi. Dan ini insya Allah halal ya. Dan tidak diperjualbelikan. Oh iya, ini tadi gue lupa memberitahu. Ini V Plus Tutti Frutti. Terus ini yang keempat. Suplus minuman rasa strawberry. Saja. Iya, strawberry tapi warnanya coklat. Alright. Nah, sudah semua. Sekarang waktunya kita kasih air, guys. Nah, guys, udah gue kasih air semuanya. Kita aduk-aduk dulu. Mantap jiwa. Oke, nah gue mau menjelaskan juga nih. Di sini kita dapat sendoknya, sendok darurat ya. Jadi dia dapat sendok. Sendoknya agak-agak letoy ya. Dan ini dapat tisu kering. Terus sama tusuk gigi. Dah, itu doang. Langsung saja. Oh, ini bakalan gue panasin aja ya. Ini gak bakalan gue pakai parafin soalnya bahaya juga pakai parafin. Gue panasin dulu, guys. Nah, guys, ini kayaknya bakalan gue kukus aja. Gue takut dia kering kalau misalkan di dimasak langsung di sininya. Ini kukus. Mantap jiwa. Sip.
soon after. Nah guys, ini gua rasa udah mateng. Langsung aja kita buka, kita angkat, kita ambil dulu. Mantap jiwa, mudah-mudahan ini mateng lah ya. Nah, kalau dia dikukus gini kan jadinya nasinya nggak keras. Jadi lebih mantep lah. Ini wangi banget sih. Oke. Yuk. Ini guys. Nah guys, ini udah ready. Panas banget. Bentuknya doang kecil, tapi ini padat banget. Cukup berat. Ya langsung saja, ini jadi makanan pagi, siang, dan malam. Terus ini juga ada makanan ininya, makanan biskuit. Makanan pembantu, dan ini biskuitnya. Langsung saja kita makan guys. Kita bawa ke studio. Oke guys, ini sudah tersedia di atas meja makanan Polisi Republik Indonesia. Langsung aja kita mulai makan, gue udah lapar banget. Sebelum makan, kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Amin. Nasi ikan masak habang. Oh enggak deh, yang terakhir deh. Nah, pertama nasi daging cabai hijau. Oh enggak deh, ini enak kayaknya, cuma dua aja. Limpah banget. Nah ini yang pertama nih guys, nasi kuning ayam. Kita buka, kita lihat isinya. Benar kuning. Wah. Nih, kita pakai sendok dari ini, dari ransum ya. Tapi agak letoy, guys. Tapi agak letoy, guys. Ya Allah. Oke. Dah, nih, yang pertama buat kalian. Ini wangi banget sumpah. Wangi banget kayak wangi gulai gitu loh. Ini ada daging ayamnya, tetap. Nih, yang pertama buat kalian. Gue gigit. Sip, bismillahirrahmanirrahim. Wah, wangi banget. Sayang. Wah. Ini tuh enak. Gue merasakan bumbunya tuh bener pas, menyatu, dan dagingnya tuh gede-gede nih. Jadi biar gizinya tercukupi, guys. Yang lebih enak dikukus, kan porsinya cukup banyak sih ini. Ayo mencoba. Enak ya? Enak nih. Yuk langsung saja guys, kita habiskan. Ini minuman yang kayak energen tadi. Udah mana sempat. Saran gue sih emang dikukus guys, jangan digoreng, jangan dimasak pakai api langsung, bisa kering dia. Habis. Ini yang kedua. Yang kedua ini guys, nasi daging cabai hijau. Nasinya warnanya agak kecoklatan. Wangi cabai hijau yang mulai keluar. Ini enak sih. Wanginya itu enak banget. Langsung saja. Kita lihat dalam ini. Terus ini ada daging dalam ini. Bawahnya. Oh, ini ada dagingnya merah-merah. Mantap jiwa. Ada cabai hijaunya juga. Langsung saja. Kita pertama buat kalian. Gitu. Nah, ini cukup pedas. Tapi nggak pedas banget, tenang. Kalau pedas juga di hutan, cepirit nanti. Susah juga. Daging ini mantap.
Habis. Nah, ini kita makan nanti. Gua mau nyobain dulu nih, guys. Makanan padat. Jangan-jangan kita tidak perlu pisau. Wih, sombong. Tusuk pakai tusuk gigi, guys, biar keluarnya gampang. Aduh, patah dia. Alright. Ini dia bentukannya. Ya guys, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, tapi ada rasa sensasi strawberry gitu. Dan ada rasa susu, jadi ngeblend. Jadi kayak strawberry susu gitu. Cuman bikin seret. Buat kalian yang pernah makan ini, pasti tahu ini tuh padat banget makanannya. Satu balok ini aja bertahan sebulan, guys. Kayak enggak? enggak. Ini bisa buat ini ya, tahan beberapa jam doang kayaknya. Oh, ya, apa? Guys. Nyoba. Boleh. Woi, dah dulu. Gimana sih? Kue lebaran. Langsung seret. Gak boleh minum. Enak kan? Ya, susu gitu. Susu strawberry, tapi dibikin padat. Oke. Mantap. Oke. Wah, ini kita sisain buat dessert. Nah, ini dulu, guys. Nah, kita habiskan dulu nih nasi ikan masak habang yang bikin gue penasaran dari tadi. Wah, cukup berminyak ya. Mantap jiwa. Yuk, langsung saja. Dalamnya ada ikan di sini. Bismillah. Ini guys, ikannya. Ini kalau dimasakan Padang kayak asam padeh loh. Ada telurnya juga, nih. Wah, ada puyuh. Mana? Ini ada telur puyuh. Puyuhnya berasa, guys. Wah. Ya, belum dimakan ya? Lupa gua harus dimakan dulu baru berasa puyuhnya. Serap juga ya. Kotak itu. Nih, di bawahnya ada ikan. Kita lihat nih. Tekstur ikannya. Oh iya. Yeah. Sudah. Kita habiskan dulu minumannya, minuman pertama. Sekarang gue mau minum ini apa nih? Cium dulu. Oh, ini strawberry. Langsung. Ini guys. Habis. Mantap. Sekarang kita habiskan makanan padatnya. Jangan dikasih.
2 balok tanpa minum. Nah, ini terakhir. Makanan itu bikin produksi air liur gue tuh terhambat, guys. Jadi dia nyaku di sela-sela gigi. Dah, mantap. Oke, kelar. Yang terakhir adalah biskuitnya. Lihat nih biskuitnya nih. Waduh. Nih guys, ada tulisan Kit Plusnya. Dan tebal banget. Ini pakai. Yuk langsung saja kita coba gigit. Bismillah. Gua kira bakalan keras banget, ternyata enggak terlalu keras. Fine. Dan ini biskuit sayuran nih. Pernah enggak sih lu makan biskuit yang ada biskuit veggie gitu? Kayak gini aja. Dan ini lebih cocok dipakein saus loh, nggak dikasih ini yang manis-manis. Lihat nih, baca rasa bawang. Rasa bawang. Kering sekering-keringnya. Tapi enak. Bebe udah kelar guys makannya. Sekarang tinggal minumannya. Oke, langsung aja kita habiskan minumannya tanpa sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya ada ampas kopi. Ini yang ketiga. Soundman-nya langsung budek kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jahe. Nah ini nih yang terakhir, aroma-aromanya kayak ini nih, hemaviton gitu loh, kayak extra jus. Langsung saja kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Asem! Akhirnya kurang kayak ini. Kemarin juga gitu. Yuk lanjut. Nyember. Berat, 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 guys, berat, berat. Minum yang asam itu. Oke guys, gue udah kelar makannya. Itu tadi Ransum Polisi Republik Indonesia. Itu tadi makanannya enak banget. Dan ada cemilan-cemilannya, ada makanan padatnya, ada biskuit ya. Jadi ya cukup bikin kalian kenyang lah. Walaupun sebenarnya gue belum kenyang sih. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Salam anak kos.